Selamat sejahtera dan selamat hari Sabat anak-anak. Saya Auntie Angie. Apa kabar semua anak-anak? Saya doakan supaya anak-anak sentiasa berada dalam keadaan sehat sejahtera. Bagaimanakah minggu-minggu kamu pada hari-hari yang sebelumnya? Ada apa-apakah yang kamu senangi atau bimbangkan? Saya di sini mendoakan supaya anak-anak berada di bawah lindungan Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu merupakan juru selamat kita semua. Hari ini merupakan Sabat yang ke-10, yaitu kuartal yang ketiga bagi tahun ini. Sebelum kita memulakan acara kita hari ini, marilah kita pejamkan mata dan berdoa. Saya akan pimpin Anda dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang berkuasa dalam kerajaan surga. Pada pagi yang mulia ini kami bersyukur kehadirat-Mu karena telah bersama dengan kami hari ini. Berkatilah pembelajaran kami hari ini, ya Tuhan. Begitu juga dengan kami sebagai guru ini memberikan pengajaran kepada anak-anak. Berkatilah juga anak-anak yang mendengarnya, ya Tuhan, supaya mereka dapat menerima pengetahuan mengenai firman-Mu. Permudahkanlah urusan kami hari ini, ya Tuhan. Kami berserah semua ini dengan nama Tuhan Yesus. Jadi juru selamat semua kami. Amin. Ya anak-anak, hari ini tanpa kita membuang masa, marilah kita akan memberi masa kepada kanak-kanak dari gereja Bumbung dan juga dari gereja Simpang Muka untuk memberikan persembahan istimewa mereka hari ini. Marilah kita sama-sama berhibur dan sama-sama mendengar. Dipersilakan. Sama oto di syurga, di dunia.
terima kasih kepada anak-anak dari Gereja Bumbuk dan Simpang Boka. Persembahan mereka hari ini sangat-sangat menarik dan membesarkan. Saya harap di waktu-waktu yang seterusnya, yaitu hari Sabat yang akan datang, akan ada lagi persembahan yang lebih menarik daripada anak-anak. Hari ini kita akan meneruskan aktiviti persediaan kita bersama dengan saudari Anti Jesse. Mari bersiap sedia untuk pergi melawat. Pikirkan satu tempat istimewa yang kamu ingin pergi. Adakah kamu akan berasa seronok semasa lawatan? Kadangkala kita seronok semasa bersiap sedia untuk lawatan. Semua kita bersiap sedia untuk pergi ke syurga. Di dalam Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita bersiap sedia untuk pergi ke syurga. Adakah kamu tahu mengapa? Karena disitulah Tuhan berada. Kita bersiap sedia dengan menghubungi Tuhan setiap hari dan dengan mengasihinya. Apabila kita di syurga, kita akan menyembah dan memuji Yesus secara bersemuka. Kita juga akan belajar tentang perkara yang baru dan bergaul bersama mereka yang ada di sana. Mari kita sebut mesej kita bersama-sama. Berterima kasih kepada Tuhan karena kita dapat menyembah dan dan tinggal bersama Dia. Mari kita ulangi bersama. Berterima kasih kepada Tuhan karena kita dapat menyembah dan tinggal bersama Dia. Tajuk pelajaran Alkitab kita pada hari ini ialah Tuhan memimpin jalan. Mari kita bersama-sama belajar pelajaran Alkitab hari ini. Selamat pagi anak-anak, selamat Sabat. Pada Sabat yang ke-10 ini, kita akan belajar pelajaran Alkitab yang bertajuk Tuhan memimpin jalan. Jadi, pertama sekali kita akan lihat ayat hafalan kita. Okay, ayat hafalan kita diambil daripada buku Yohanes 14 ayat 3. Okay, jadi ayat hafalannya berbunyi begini. Okay, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Okay, itu bunyi ayat hafalan kita untuk minggu ini. Anak-anak semua, pernah tak anak-anak ikut serta dalam membuat persediaan untuk membuat satu kejutan, surprise, untuk seseorang yang kita sayangi? Tak kiralah surprise ataupun kejutan hari jadi ataupun apa-apa saja kejutan. Okay, anak-anak bersungguh-sungguh menyediakan makanan contohnya, membuat perhiasan, sebab kita semua tahu kalau kejutan, okay, sudah pasti orang yang kita raikan itu akan menjadi sangat gembira. Pernah tak bila dah dekat pada hari tersebut, okay, anak-anak tiba-tiba ada hal yang tak boleh nak dielakkan. Okay, anak-anak tak boleh ikut serta, perlu pergi ke satu tempat contohnya, ada hal kecemasan contohnya, sudah pasti sangat kecewa, betul tidak? Jadi perkara ini sama juga seperti yang berlaku kepada Nabi Musa. Saya pasti anak-anak sudah ataupun pernah mendengar cerita Alkitab bagaimana Nabi Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Sampailah mereka tiba di seberang Sungai Jordan. Okay? Mereka hendak menyeberang Sungai Jordan ke tanah perjanjian, iaitu Kanaan. Bila nak menyeberang itu, Tuhan berkata kepada Musa, kamu tidak boleh ikut menyeberang sama. Biarlah umat ini menyeberang tanpa kamu. Itu kata Tuhan. Jadi
Disebabkan Tuhan sudah berkata demikian, okay, Musa pun menurut. Jadi apa yang Musa perlu lakukan ialah Musa perlu mengucapkan selamat tinggal kepada umat Israel. Jadi yang pertama sekali Musa menulis pesanannya. Jadi pesanan Musa ini ditulis dalam kitab Ulangan. Di dalamnya, okay, dia mengingatkan orang Israel tentang semua mujizat, okay, yang telah Tuhan lakukan sepanjang mereka keluar dari Mesir sehinggalah mereka sampai di tebing sungai Jordan. Jadi dia mengingatkan mereka bahwa Allah memiliki satu, masih lagi memiliki satu rencana yang hebat untuk mereka. Ingatlah akan Allah dan sembahlah dia, kata Musa. Kamu akan beroleh umur yang panjang kalau kamu menurut perintah Tuhan. Tetapi kalau kamu berpaling dan menyembah ilah yang lain, kamu tidak akan panjang umur hidup di tanah itu. Musa meletakkan pennya dan mulai berbicara kepada bangsa itu. Aku sekarang berumur 120 tahun. Jadi sudah sampai masanya aku tidak akan lagi menjadi pemimpin kamu. Tuhan telah berkata kepadaku, aku tidak akan menyeberang sungai Jordan. Aku tidak akan memasuki tanah Kanaan. Apalagi orang Israel semua terkejut. Mereka kaget. Mereka berpikir, apakah yang akan berlaku kepada mereka kalau tidak ada Musa? Apakah yang akan mereka lakukan? Banyaklah persoalan yang menghantui mereka. Tuhan Allahmu, dialah yang menyeberang di depanmu. Maksudnya Tuhan memimpin. Yosua akan menjadi pemimpin kamu yang baru, seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan. Jadi kuatkanlah dan teguhkanlah hati kamu semua. Itu kata Musa. Okay, kemudian Musa memanggil Yosua kepada datang kepadanya dan Musa memegang Yosua. Musa berkata kepada Yosua, sekarang ini engkau yang akan memimpin bangsa ini. Engkau akan melihat mereka hidup di tanah tersebut, okay, di tanah perjanjian. Sebab Tuhan dia sendiri akan berada di depanmu. Jangan takut, kata Musa. Tuhan tidak akan membiarkanmu dan meninggalkanmu. Jangan takut dan janganlah patah hati. Okay, itu pesanan Musa kepada Yosua. Kemudian Musa berpaling kepada imam orang Israel. Jadi Musa menyerahkan salinan hukum yang telah diperintahkan oleh Tuhan untuk Musa tulis, yaitu hukum 10. Jadi Musa berkata kepada para imam, para imam harus mempelajari semua hukum tersebut. Hei, haruslah engkau membacakan hukum Taurat kepada bangsa ini. Bacalah ini sehingga semua orang mendengarnya dan semua orang menurutinya dan mengingat untuk menyembah Allah. Akhirnya Musa memberikan kepada Yosua satu salinan lagu, lagu yang sangat indah. Jadi Musa berkata kepada Yosua, tolonglah umat ini untuk mempelajari lagu ini. Itu akan mengingatkan mereka hanya untuk melayani Allah. Orang Israel mendengar dengan saksama, dengan penuh perhatian, okay, apa yang Musa telah pesankan. Kemudian Musa mengucapkan kalimat terakhir kepada bangsa Israel, pastikan untuk menurut semua perintah Tuhan. Nah, ini pesanan Musa yang terakhir. Ulangi itu kepada anak-anakmu sehingga mereka setia dan ajarkanlah, okay, menurut ajaran Allah. Ini bukanlah kata-kata yang tak bermakna. Ini adalah kehidupanmu yang sesungguhnya. Hari itu juga Tuhan berkata kepada Musa untuk mendaki gunung Nebo. Dan di sana Tuhan meluangkan satu waktu yang khusus untuk memujuk Musa. Sebab kita tahu Musa sudah pasti dia ada rasa sedih juga sebab dia tidak dapat pergi bersama dengan umat Israel ke tanah perjanjian. Jadi sekarang ini Tuhan sendiri menghiburkan Musa dekat sana. Saat sebelum Musa meninggal, Tuhan menunjukkan seluruh tanah perjanjian itu kepadanya. Dari bahagian utara kota dan selatan, bahagian barat sampai ke laut. Dan bahagian selatan yang akan menjadi tanah Yehuda. Jadi walaupun Musa tidak sampai di sana, Tuhan sudah tunjukkan semua tempat itu kepada Musa. Okay, jadi Musa meninggal di gunung itu. Dia meninggal dalam keadaan damai, dalam keadaan yang penuh dengan damai, penuh dengan dengan suka cita. Tuhan sendiri yang menguburkan Musa di gunung Nebo. Tetapi Musa tidak ada di dalam kubur.
Kenapa? Sebab Allah membangkitkan Musa dan membawanya ke syurga selamanya. Musa ada di sana sekarang. Jadi anak-anak, tidak ada seorang nabi pun di Israel seperti Nabi Musa. Tuhan telah berbicara dengan Musa bersemuka. Tuhan sendiri bersama dengan Musa semasa dia meninggal. Tuhan sendiri yang menguburkan Musa. Dan Tuhan sendiri membawa Musa ke syurga. Tuhan mempunyai rencana untuk Musa. Dan anak-anak, sudah pasti Tuhan juga mempunyai rencana untuk kita semua. Jadi berterima kasih kepada Tuhan karena kita dapat menyembah dan tinggal bersama dengan Dia. Anak-anak, Tuhan mempunyai rencana untuk kita hidup selamanya. Saya mengasihi Tuhan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Jadi anak-anak, mari kita sama-sama membacakan ayat perkabaran kita untuk minggu ini. Jadi perkabarannya ialah berterima kasih kepada Tuhan. Okay, berterima kasih kepada Tuhan karena kita dapat menyembah dan tinggal bersama Dia. Untuk ayat hafalan kita, okay, pada minggu ini kita akan bacakan sekali lagi ayat hafalan dalam Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, itu dia pelajaran Alkitab kita pada minggu ini. Terima kasih. Selamat hari Sabat. Bye-bye. Kita akan diberikan mahkota apabila kita di syurga. Setiap kali kamu melihat mahkota, nanti mau kamu ingat bahwa kita akan tinggal bersama Allah dan menyembah Yesus selamanya. Musa meninggal dengan mengetahui yang Tuhan bersamanya. Musa dibangkitkan selepas dia meninggal dan dibawa ke syurga. Ini membantu kita mengetahui bahwa sesiapa yang meninggal akan dibangkitkan apabila Yesus kembali dan tinggal bersamanya selamanya. Musa membuktikan ini kepada kita. Mari kita baca mesej kita untuk hari ini. Berterima kasih kepada Tuhan karena kita akan dapat menyembah dan tinggal bersama Dia. Hari ini saya akan bagi peluang kepada Auntie Elizabeth untuk mengajar kita membuat graf. Dipersilakan.
Mari kita berdoa. Lipatkan tangan, tutupkan mata, tundukkan kepala. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan syurga, pada sabat ini kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan sebab bersama-sama dengan kami pada sabat ini. Kami memohon kepada-Mu Tuhan semoga memberkati anak-anak kami dengan apa pelajaran yang mereka telah pelajari hari ini Tuhan. Semoga Tuhan sentiasa berada dengan mereka, jauhi mereka daripada segala kesusahan, berilah kesehatan yang baik dan juga jadikan mereka anak-anak yang setia kepada-Mu Tuhan. Ampunkanlah dosa salah kami. Semua ini kami serah dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Juru Selamat kami. Amin.